Pemirsa apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran Suara Parlemen Petang edisi Selasa 1 September 2020 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti biasa hari ini kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari anggota Parlemen DPR RI. Dan pemirsa pada Suara Parlemen hari ini kita akan membahas mengenai tajuk utama mengenai serapan anggaran Covid-19. Ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa semenjak pandemi Covid-19 ini beberapa Kementerian dan juga lembaga telah mendapatkan anggaran lebih dari pemerintah untuk penanganan COVID-19. Namun, bagaimana serapan dari kementerian lembaga tersebut? Nanti kita akan bahas di akhir segmen, pemirsa. Sebelumnya, kita akan bacakan terlebih dahulu headline dari media online yang terbit pada hari ini. Headline media online yang pertama datang dari laman detik.com. Puan Buka paripurna hari ulang tahun ke-75 DPR RI, Harmoko hadir secara virtual. DPR menggelar rapat paripurna khusus dalam rangka memperingati HUT ke-75 DPR RI hari ini. Para mantan ketua DPR periode sebelumnya turut hadir secara virtual. Rapat digelar di ruang rapat paripurna gedung DPR Senayan Jakarta pada selasa 1 September 2020. Rapat dibuka ketua DPR RI Puan Maharani pukul 10.25 waktu Indonesia bagian Barat. Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Rahmat Gobel turut hadir secara fisik. Dalam paripurna khusus kali ini, Puan tidak menyebutkan kehadiran anggota seperti di rapat-rapat paripurna sebelumnya. Sebelum membuka rapat, Puan pun menyapa para tamu undangan yang hadir secara fisik maupun virtual. Paripurna peringatan hari ulang tahun DPR RI setiap tahunnya dilaksanakan tepat di hari ulang tahun DPR pada tanggal 29 Agustus. Namun paripurna baru dilaksanakan hari ini karena hari ulang tahun DPR di tahun ini jatuh di hari Sabtu. Ya ini selamat ulang tahun untuk DPR RI yang ke-75. Kita berharap semoga nantinya ke depan akan menjadi lembaga yang makin kredibel, transparan dan juga pastinya bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat Indonesia. Pemirsa kita ber Kembali kepada berita yang kedua datang dari laman republika.co.id, UIA ini menegaskan tetap dorong pembentukan negara Palestina. Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Sheikh Abdullah bin Zaid menegaskan negaranya tidak menentang dukungan untuk pembentukan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Ia meng ia mengatakan bahwa sikap dari Uni Emirat Arab sama seperti negara Arab lainnya, yaitu tetap mendorong pembentukan negara Palestina. Menteri bin Zayed juga menekankan keputusan Uni Emirat Arab untuk menormalisasi hubungan dengan Israel adalah pilihan strategis dan memang diperlukan. Selain itu, menurutnya, kesepakatan normalisasi itu tidak akan merusak hak-hak rakyat Palestina. Uni Emirat Arab dan Israel telah mengumumkan pada awal Agustus lalu bahwa mereka telah sepakat untuk menormalisasi hubungan bilateral dan menjalin hubungan diplomatik sebagai bagian dari kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Uni Emirat Arab juga menjadi negara Arab ketiga yang sepenuhnya mengakui Israel setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994. Pemirsa beralih kepada berita yang ketiga datang dari Kompas Com. Who menyebutkan berkerumun tanpa kendali yang aman adalah awal dari bencana. Upaya untuk kembali meningkatkan perekonomian dan aktivitas masyarakat banyak dilakukan di negara-negara seluruh dunia. Namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan negara-negara dengan penyebaran virus corona yang aktif harus mencegah penularan yang makin luas. WHO menegaskan membuka diri tanpa pengendalian virus corona akan menjadi awal dari bencana. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengakui banyak orang yang sudah mulai lelah dengan pandemi Covid-19 yang mengubah kebiasaan dan ingin kembali ke kehidupan normal seperti 8 bulan lalu. Who sepenuhnya mendukung upaya suatu negara untuk meningkatkan roda perekonomian dan mulai beraktivitas. Ya, ini yang perlu digarisbawahi. Sekarang kita telah memasuki masa new normal, jadi mungkin normalnya itu beda dengan normal yang sebelumnya. Namun juga harus diikuti dan juga harus terus dikawal dengan protokol kesehatan yang juga ketat, terutama di Indonesia dan beberapa titik-titik yang masih menjadi wilayah rawan dari pandemi COVID-19. Pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membacakan. Mengenai tajuk hari ini, mengenai serapan anggaran COVID-19, tetap bersama kami di Suara Parlemen. Angka pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5 hingga 5,5 persen, yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada RAPBN tahun 2021. Dan nota keuangannya dinilai menunjukkan optimisme. Meskipun begitu, anggota DPR RI tetap meminta pemerintah bersikap realistis, menentukan aspek makroekonomi saat pembahasan RAPBN 2021 bersama DPR RI. Ditemui usai rapat paripurna DPR RI, pembukaan masa sidang di gedung DPR RI Jak. Anggota Komisi 11 DPR RI Ela Nuriamah menilai pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Meski pada kuartal dua tahun ini perekonomian Indonesia mengalami minus 5,32 persen. Berbagai usaha pemerintah bagaimana meningkatkan supply demand-nya juga cukup um, atraktif ya dengan berbagai... Eh, alokasi atau regulasi, bahkan kebijakan pemerintah, baik lewat Perpu, itu cukup lompatan yang luar biasa, ya. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon mengatakan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan memberi dampak positif bagi lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meski begitu, pemerintah perlu melihat konstruksi pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 yang mengalami minus dalam menetapkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Untuk menggrowing up dari kemarin uh, turun 8,2 persen, tentu ini adalah uh, sebuah target yang ambisius ya. Tim liputan TVR Parlemen melaporkan Pemirsa Tajuk hari ini membahas mengenai serapan anggaran COVID-19. Pemerintah melaporkan realisasi penyerapan stimulus program pemulihan ekonomi nasional atau PEN dalam penanganan COVID-19 sampai 19 Agustus 2020 baru mencapai 174,79 triliun rupiah atau 25,1 persen dari alokasi. Sri Mulyani merinci dari pagu anggaran Penanganan Covid-19 dan Pen yang mencapai 695,2 triliun rupiah terdiri dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA sebesar 387,91 triliun rupiah. Tanpa DIPA 155,96 triliun rupiah dan belum DIPA 151,36 triliun rupiah. Kemudian stimulus penanganan COVID-19 dan PEN telah terrealisasi untuk kesehatan sebesar 7,36 triliun rupiah, perlindungan sosial sebesar 93,18 triliun rupiah, sektoral, kementerian dan juga lembaga serta PEMDAS 12,4 triliun rupiah, adapun realisasi untuk insentif usaha sebesar 17,23 triliun rupiah, Dukungan UMKM 44,63 triliun rupiah dan sementara pembiayaan korporasi menunggu waktu yang tepat. Minimnya realisasi anggaran COVID-19 dan PEN pun dipertanyakan sejumlah anggota Komisi Keuangan. Terlebih masih ada anggaran sebesar 151,36 triliun rupiah yang belum masuk ke dalam DIPA. Yaitu tadi adalah bagaimana realisasi atau juga alokasi dari serapan anggaran terkait dengan COVID-19 di beberapa kementerian dan juga lembaga terkait dengan Dipa pemirsa. Setelah ini kita akan kembali dan masih membahas mengenai bagaimana serapan anggaran dari masa pandemi Covid-19 ini tetap bersama kami. Komisi 3 DPR RI mendorong di tahun 2021 pemerintah melakukan upaya tegas untuk meningkatkan penegakan hukum di Indonesia, khususnya penanganan tindak pidana korupsi. Usai pidato Presiden RI dalam rangka HUT RI pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan agung dan KPK harus terus dibenahi agar semakin maksimal melakukan tugasnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih tinggi di Indonesia aparat penegak hukum bisa menggandeng atau bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Jadi ini tidak bisa kita lepas tangan begitu saja, kemudian kita tidak bisa membiarkan ini berjalan begitu saja. Kita ingin ada satu perbaikan terhadap sistem di seluruh aparat penegak hukum kita. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir meminta pemerintah belajar dari kasus hukum Joko Chandra untuk memperbaiki sistem imigrasi di Indonesia. Bareskrim didesak bekerja cepat dan maksimal untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat membantu kaburnya terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali tersebut serta memberikan sanksi tegas sebagai pembelajaran bagi semua pihak. Kemudian sistem di kepolisian kita dalam mengeluarkan surat-surat tersebut walaupun itu dilakukan oleh Oknum. Kemudian bagaimana juga kejaksaan terhadap red notice dan lain-lain. Habibi dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pengawas COVID-19 DPR RI Abdul Mohaimin Iskandar menyatakan penanganan dan pemulihan kesehatan harus diprioritaskan guna menurunkan angka orang yang terpapar virus corona serta menghindari munculnya klaster baru. Hal itu khususnya terhadap para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan penanganan COVID-19. Apalagi sejauh ini jumlah dokter maupun tenaga kesehatan yang wafat karena akhirnya terjangkit COVID-19 justru meningkat. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan anggaran belanja negara sebesar Rp2.739,2 triliun rupiah untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam aturan Presiden nomor 72 tahun 2020. Selain itu ada tambahan belanja untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp695,2 triliun. Rupiah. Dari angka tersebut alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, rupiah, perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, rupiah, pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun, rupiah, insentif dunia usaha sebesar Rp123,46 triliun, rupiah, UMKM sebesar Rp223,64 triliun. Rupiah, Sektor kementerian, lembaga dan pendapatan sebesar 106,11 triliun rupiah. Menurut wakil ketua DPR itu pun sekalipun Indonesia berada dalam kondisi yang sulit seperti saat ini, semua anggaran tersebut harus dibelanjakan untuk penanggulangan COVID-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan laporan pemerintah dari total anggaran penanganan Covid-19 sebesar 695,2 triliun rupiah yang terserap dan realisasi baru 19% atau 136 triliun rupiah. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan beberapa hal agar dapat memperbaiki perekonomian nasional. Ya, ini dari angka yang sangat besar tadi ini yang tercatat baru 19% realisasi anggarannya. Dan kita berharap semoga juga nantinya ini sisanya nih masih ada 81% bisa diserap dengan benar-benar tepat dan juga strategis supaya pastinya ini nanti masyarakat yang memang terdampak dari pandemi COVID-19 atau juga mengalami kerugian atas dampak dari virus Corona ini bisa terbantu dan pastinya pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan lebih optimal pemirsa berita tersebut sekaligus mengakhiri juga perbincangan kita pada suara parlemen edisi hari ini saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Atas perhatian Anda, sampai jumpa.